Ini langsung kasih tahu aja ini warna favorit aku ya. Catat nih, catat. Sudahkah kalian melihat? Ini bagus sekali. Tuh, aku melihat ini aja pas aku swatch semua tuh kayak kayaknya bagus semua deh. Gila, aku benar-benar appreciate banget tim produk Hanasui. Kalian tuh kayak tahu banget kita maunya shade yang mana. Ini tolong ya naikin nih gajinya. Ini kayak cakep banget deh. Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Ratu Adelia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Biasanya orang-orang tahu aku karena aku sering bikin swatches lipstick. Kamu bisa lihat sendiri, aku udah punya videonya banyak. Jadi jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan bell notifikasi channel aku supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, video kali ini sebenarnya banyak yang request, tapi ini ada kakak Sen of a Beach yang udah request review Hanasui My Turbo Shade terbaru dong, ada 9 shade baru kalau nggak salah. Dan ternyata banyak juga yang request, jadi aku buatin ya videonya. Kamu juga bisa loh request video apa aja ke aku, caranya gampang banget, tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah. Nanti kalau misalkan banyak yang request, aku bakal buatin videonya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Nah, ini dia produknya. Ini adalah Hanasui Matte Durable Lip Cream. Di sini aku udah punya dari shade nomor 9 sampai 16. Kalau misalkan kalian pengen nomor 1 sampai 6, aku udah punya videonya terpisah dan itu ramai banget. Banyak yang suka. Kalian bisa langsung aja tonton di klik di atas ini atau aku taruh linknya di description box ya. Tapi video ini bakal swatch and review nomor 9 sampai 16 shade terbarunya. Ini produknya aku beli dari Shopee, harganya tuh sekitar 25.000. Aslinya kalau misalnya di official tuh 29.000, tapi aku beli dari toko lain gitu dan cepet banget. Aku pesen sore, terus besoknya udah dikirim dan sorenya lagi udah nyampe. Jadi kalian kalau mau beli langsung aja klik link di description box ya. Itu original kok, ini semua original. Pengirimannya cepet banget dan lebih murah. Ini packagingnya masih sama aja kayak yang sebelumnya, terus aplikatornya juga sama kayak lip cream pada umumnya. So far tuh nyaman-nyaman aja dipakai di bibir juga. Ini aku enak dipakainya, jadi nggak bikin kering, nggak macem-macem, enak juga di bibir. Terus yang aku suka dia tuh formulanya walaupun matte tapi nggak yang kasar gitu loh, jadi biasa aja. Kayaknya selama review lip productnya Hanasui, sumpah aku belum disappointed atau kecewa atau apa, sumpah biasa aja, enak. Terus harganya enak juga. Oke, sekarang kita langsung aja ke swatchesnya ya. Nah, ini dia warna asli bibir aku. Bibir aku tuh ujungnya ada gelap gitu ya. Shade 09 Fame. Dia itu warna yang nude. Nude-nya tuh coklat yang muda gitu. Entah kenapa ya, tim produknya tuh kayak tahu gitu warna yang kita mau tuh warna apa. Soalnya ini, aku ngeliat ini aja pas aku swatch semua tuh kayak kayaknya bagus semua deh. Nah, ini dia hasilnya. Sumpah deh, ini ngeliat ini tuh semua tuh bagus. Aku pokoknya dia tuh nude dan yang keluar itu warna coklatnya ya. Tapi menurutku gak segelap itu juga sih nih. Sekali lagi, ini dia shade 09 Fame. Kita move ke shade berikutnya. Shade 10, Allure. Dia itu warnanya sama-sama coklat, tapi menurutku dia tuh ada keluar hint orange-nya sedikit. Kalau ini kan coklat, beneran coklat kan si 09, tapi kalau dia tuh ada keluar orange-nya sedikit. Tangannya bagus. Tenang aja, kalian gak usah takut salah beli. Bagus. Tuh ya, coverage-nya nampol sekali guys. Bibirku jadi besar sekali. Aku mau hujan. Ini jadi kayak ke overline sedikit gitu. Nah, ini dia shade 10 Allure. Bagus. Bagus udah. Kita move ke shade berikutnya. Shade 11 Brick. Sesuai sama namanya, dia itu warna merah bata. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku close up-in lagi ya, merah bata. Nah, ini dia shade 11 Brick. Ini kalian bisa lihat sendiri, warnanya warna merah bata gitu. Sebenarnya cukup
sering sih banyak yang nanya ke aku yang warnanya kayak merah bata tuh apa. Dan ini nomor 11 bakal cocok banget buat kalian. Dan banyak juga yang sering nanya warna yang cocok untuk kulit sawo mateng tuh apa. Menurut aku kalau misalnya kalian pengen jadi kayak pede gitu, pengen step out of your comfort zone, gak pakai nude mulu, menurut aku ini tuh bagus banget buat sawo mateng. Sumpah ini tuh bagus banget. Kalian kalau nyari rekomendasi di internet juga pasti banyak yang rekomendasiin warna-warna brick buat kulit sawo mateng. Karena emang kita tuh jadi jadi apa ya, jadi out of our comfort zone gitu loh. Apa ya, lebih pede lah gitu, kayak warnanya tuh empowering asik. Tapi you get my point, right? Ini this is pretty. Ini menurutku bakal bagus banget juga kalau misalkan kalian ya bosan aja gitu pakai nude, pengen pakai yang agak berani gitu. Ini bisa banget pakai ini ya. Sekali lagi, ini dia sheet 11 brick. Kita move ke sheet berikutnya, sheet 12 amaze. Dia tuh warnanya orange, orange-nya tuh orange kecantikan di seluruh dunia. Ini benar-benar perfect orange yang aku suka. Ini langsung aku kasih tahu aja, ini warna favorit aku ya. Catat nih, catat. Pokoknya kalau kalian nanya favorit aku, dialah favorit aku. Sudahkah kalian melihat? Ini bagus sekali. Tuh. Tuh. Kalian yang udah subscribe aku sejak lama pasti tahu banget aku tuh paling cinta banget sama warna-warna kayak gini. Paling cinta, die hard, mati. Kok mati? Cinta mati. Cinta mati banget sama warna-warna kayak gini. Ini juga yang aku pakai di intro sama di closing ya. Ini warna 12. Udah deh. Jika kamu skin tone-nya seperti aku, warna bibirnya seperti aku, tunggu apa lagi? Langsung check out yang ini. Aku tuh paling suka warna bibir yang kayak keoren-orenan gitu. Tapi ada spesifik oren, level oren yang aku suka. Dan level oren yang aku suka tuh segini. Gila, aku benar-benar appreciate banget tim produk Hanasui. Kalian tuh kayak tahu banget kita maunya shade yang mana. Ini tolong ya naikin nih gajinya. Ini kayak cakep banget deh. Shade 13, Adore. Kalian bisa lihat dia tuh warnanya pink, tapi ada sedikit hint ungunya. Tapi mayoritas pink ya. Kan tuh, karena bibir aku sedikit gelap, jujur ini keluar warna ungunya. Tapi mayoritas warnanya pink. Jujur dia masuk banget sama outfit aku hari ini. Dia pink. Nih warnanya ya. Pinknya itu pink sangat everyday, tidak gimana-gimana, tapi cocok banget buat sehari-hari. Sekali lagi ini dia shade 13, Adore. Nih pinknya bagus banget. Kita move ke shade berikutnya, shade 14 Dusty. Dia itu warnanya pink nude. Kalau misalnya yang tadi nomor 13, dia itu pink yang pigmented, tapi kalau dia pink nude. Dia warnanya mirip sama warna dalam bibir aku. Aku suka deh, walaupun dia tuh warnanya terang, tapi dia tuh nge-cover bibir gelap aku loh. Yang bagian gelap ya. Lumayan sih menurutku. Nah ini dia shade Dusty. Menurutku sama ya, sesuai namanya. Ini kayak warna-warna dusty pink gitu. Terus ini aku liatin close up-nya. Kalian bisa lihat menurutku dia tuh walaupun warnanya benar-benar terang banget, ya lumayan lah ya menutupin si bagian hitam pinggiran aku. Aku bakal cobain ombre kali ya. Aku pakai warna yang lebih deep ya, warna si brick. Nah ini dia hasilnya kalau misalkan dicampur sama nomor 11 brick. Ya aku lihat dari jauh. Tadi kan brick itu warnanya benar-benar yang brick banget ya, deep banget. Ini kalian bisa campur nih dua ini. Base-nya nomor 14 dan inner-nya itu nomor 11. Hasilnya nanti bakal kayak gini. Kita move ke shade berikutnya, shade 15, Flame. Warnanya kayak wine, ada hint merah, ada hint ungu, ada hint maroon. Kita langsung coba aja. Gitu kan, kelihatan kan wine-nya tuh kelihatan banget gitu. Kalian bisa lihat, dia tuh warnanya kayak ke maroon gitu ya, kayak merah yang deep gitu. Dan ini warnanya kayak maroon gitu. Sekali lagi, ini dia shade 15, Flame. Kita move shit. Ada hint ungunya gitu ya, kalian bisa lihat di sini. Tapi tadi tuh di bibir aku tuh
marun sih. Shade 16 Glam. Dia warnanya deep banget, merah yang deep banget 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 banget. Nah ini dia shade 16 Glam. Dia tuh basically kayak merah yang deep banget gitu nih. Terus ada hint oranye-nya. Ya kan, kayak oranye, ada sedikit keluar oranye-nya. Tapi ini pun cantik banget ya. Bahkan si Glam ini kan warna tergelap ya. Menurutku masih aman-aman aja sih dipakai everyday. Ini bagus kan? Suka sih aku. Sekali lagi ini dia shade 16 Glam. Okay, I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, aku udah taruh linknya di description box. Kalau kalian mau beli, tinggal klik aja karena lebih murah. Dan jujur, pengirimannya cepet banget. Semoga video ini bermanfaat. Kalian suka, share video ini ke teman-teman kalian yang butuh referensi lipstick. Nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye!